Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Hari ini saya berada di Batam, Kepulauan Riau, dalam rangka bertugas. Pada video ini saya akan merekam aktivitas ngebrik saya melalui VoIP ya, dengan rekan-rekan saya yang ada di Bekasi sekitarnya. Terus ikuti video saya ini untuk melihat aktivitas saya tersebut dan kualitas komunikasi saya dengan rekan-rekan saya. Dengan saya di Giri Purnama Channel. Ade Om Ade Latte ya Ade, menyeletuk ker. Ketuk, telinganya gatel gitu Om Giri. Tapi lah nggak usah ikut ngomong lah, jadi telinganya gatel gitu Om Giri. Iya dipanggil-panggil nggak nyaut ya dia. Dari tadi dipanggil-panggil. Gitu deh, silakan Om Ade Latte, cappuccino menunggu. Tadi Om Unggul itu ini baru saya nih. Mana Om Unggul? Tuh ada Om Babe Anjung juga dengerin. Gitu Om Ade Latte, kenapa Om Unggul? Ya munggul pagi 10.5 UG samping 955 U gitu. Breaker rider. Sampai mana munggul? Gimana lalinnya ganti? Silakan silakan Om. Ya Om Giri, kalian gimana Om Giri? Udah bisa belum? Bisa lah Om Ipung, kedengeran. Kenapa salah di mana tadi ganti? Tadi salahnya di tone-nya. Makanya kan mencet, tapi nggak ada suara gitu. Di monitor, iya lah. Salah ini ya, salah tune. Ini di rumah Om Ipung, kok suaranya masih suara belum kena kopi nih ganti. Pantesan Om Pademonot denger ya, direct deket-deketan gitu ganti. Aduh, Pademonot di mana posisinya? Bisa denger saya? Cepat juga ya, gitu Om Giri. Saya kan di Rasuna Said. Pade itu di Gatot Subroto apa ya? Pademonot di mana Pade? Tuh Om Ipung Gerenaki, awas Pade lagi ini PMS. Gerenaki SCBD gitu ya Pade Monot. Ya SCBD nih
belakang menara si Firman nih. Gitu. Tadi jam 7 ini udah mulai terang nih. Gitu. Kantornya mulai nyala lampunya tuh. Jam 7, bet! Plafonnya bunyi. Lah, nyala lampunya. Itulah komunikasi rekan-rekan Rapi Pondok Gede yang coba saya connect melalui fasilitas radio over IP. Posisi saya ada di Batam, Riau. Terima kasih sudah menonton dengan saya di Giri Purnama Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini putranya Alila dan ke-8 kan, Tos. Karena mau ketelah.